Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra ke-6. Tapi sebelum ke Iqra ke-6 yang akan Bu Wanti baca, ini biar Bu Wanti jangan yang lainnya memahami. Ini ada tasdid-tasdid. Memang Iqra ke-6 ini sudah terasa sulit. Seperti di sini. Mim mudghah falillahil makr al-muzammil. Ini banyak yang baca salah. Al-mujammil bukan. Al-muzammil. Kemudian ini di sini. Fi bahril lojiyin. Lojiyin. Latihannya begitu ya. Latihan. Jangan begitu. Tapi dihentikan. Fi bahril lojiy. Lojiy. Fi. Coba Bu Anti. Dibaca apa adanya dulu. Jangan dihentikan. Fi bahril lojiyin. Bukan. Kalau itu mah gini, fi bahri lojayin, bukan lojayin, lojay, kan ada tasdid. Fi bahri. Oh, lu kan kayak gini, kayak bilang, lucu kau, ini lucu kau, gitu kan. Maham gak, paham gak? Lojayin. Ah, fi bahri lojayin, coba baca apa adanya dulu. Fi bahri lojayin. Lu-nya jangan panjang. Fi bahril lojiy, lojiyin. Fi bahril lojiy, agak susah, saya juga agak belibet. Fi bahril lojiyin. Lojeng nyamber. Fi bahril lojiyin. Fi bahril lojiyin. Fi bahril lojiyin. Ini sama seperti Bu Raihan baca Inna Nahnu Kamang kemarin. Fi bahril lojiyin. Bukan. Kalau itu mah gini, fi baharil lojiyin. Lojiyin berarti tasdidnya enggak ada enggak dibaca dong. Lojiyin gitu ya, Pak Ustaz. Lojiyin. Bukan, masuk dulu nih. Fi baharil lojiyin. Karena tasdidnya lojiyin gitu, Pak. Ah, gitu. Lojiyin. Ayo lojiyin, lojiyin. Lu enggak bisa lu. Masuk saya. Lucu, lo lucu. Lucu. Lucu, lucu kan beda C-nya dua. Lucu, lojiyin. Gak apa-apa. Nah, nanti ini kan Pak Maron lagi ada tuh. Nanti sama Pak Maron diajarin. Fi bahril lojiyin. Fi bahril lojiyin. Fi bahril lojiyin. Lojiyin, lojiyin. Bukan lojiyin, lojiyin J-nya dua. Oke, gak apa-apa. Silakan Bu Hanti coba baca lagi ya. Halaman 29. Silakan tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillah lagi ya, Pak Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan udah dari baca. Langsung aja ke sini. Ke alif. Alif. Ya. Alif lam mim. Alif, alif lam mim. Kemudian. Dalikal kitabu la raiba fih. Hudalil. Ya, gak apa-apa. Hudalil mut. Takin. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Kemudian. Walakad atayna luqmanul hikmata anishkur lillah. Ini tadi. Yang ini ya, lu jangan luke 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 jangan luke. Kalau luke kan ada berarti ada e-nya di sini. Luke. Iya, Pak Ustaz, kol-kolahnya kok enggak bisa ya, Pak Ustaz. Belum, nanti Pak Marno tuh udah pinter. Walaqad ataina luke luke manal hikmata anishkur lillah. Ah, Bu Wanti kan orang baru pulang haji, baru pulang umroh, doanya dikabul. Nanti minta sama Eni, doain kol-kolahku biar bagus. Gitu ya.
Itu biasanya kalau kalau dekat-dekat kita berkunjung ke rumahnya. Tapi kan masa saya dari Bogor berkunjung ke Hong Kong ya, berkunjungnya lewat ini aja, lewat lewat telepon, lewat WA. Yuk, Bu Wanti, walakode. Walakode ataina luka manal hikmata anishkur lillah. Terus. Wa mayyashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bagus. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ini Luqman terhadap anaknya. Kamu harus bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Kita suka memiliki pemikiran kalau kita bersyukur sama Allah, kalau kita beribadah sama Allah memang buat Allah, bukan. Kalau kita bersyukur sama Allah, berterima kasih pada Allah, itu sebetulnya buat diri kita sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita kafir, kufur pada nikmat yang Allah berikan, tidak bersyukur, itu bukan untuk Allah. Ya Allah maha maha kaya, maha maha terpuji, maha segalanya ya. Wa idz qala. Wa idz qala luqmanu li salah Pak Ustaz sebentar. Wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'isu wa huwa ya'isuhu ya bunayya la tusyrik billah innash habasnya mana la tusyinnya mana la tusyrik tinggal dimantepin la tusyrik habasnya sama shinnya. Yuk lagi. Wahuwa ya'isuhu ya bunayyal. Ulangi. Perangku saya tak usah. Wahuwa ya'isuhu ya bunayyala tushrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, aku berikan nasihat padamu. Ya bunayya, wahai anakku, la tushrik billah. Janganlah kau menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kita aja diduakan sakit hati, apalagi Allah yang segala-galanya enggak boleh. Karena kalau kita musyrik, kita syirik paling sebesar-besarnya. Nenek moyang, apa mbahnya dosa, segede-gede dosa. Dan tidak akan diterima amal apapun yang kita kerjakan. Karena kita sudah tidak meyakini Allah. Sama seperti halnya kita bercinta dengan seseorang. Kalau kita sudah tidak sayang sama dia, ya apa yang mau dia terima sama dia. Gitu. Ini sama Allah lebih. Kita tidak boleh menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, termasuk kegelapan yang sangat-sangat ya, kegelisahan, dosa yang terbesar, jangan sampai. Kemudian nih, wawasoina, ini nasihat wawasoina al-insan kepada manusia. Ya. Wawasoina al-insana biwalidayih. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wafisaluh. Iya, wafisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayik ilayyal masir. Nah, selain itu, ini wawasainal insan. Kita harus menghargai seorang ibu. Wawasainal insan nabi walidayih kepada ibunya. Siapa dia ibu kita? Dia hamalatu ummuhu. Dia telah mengandung anaknya wahnan ala wahnin dan penuh kasih sayang. Wafisaluhu bi'amain dan menyusuinya selama 2 tahun.
Aniskurli, bersyukurlah kau kepadaku, wali-walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, agama yang mana yang menempatkan orang tua di atas segalanya? Orang tidak termasuk beriman kalau dia cuma syukur, cuma beribadah kepada Allah. Aniskurli, wali-walidaik. Janganlah kau menyekutukan aku, kata Allah. Jangan juga menyakiti kedua orang tuamu. Kalau ada sholat, pasti ada zakat. Aqimi sholata wa atuz zakah. Ini ada, ini. Jadi bergandengan. Makanya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Wa wassayna al-insana biwalidayh hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Insya Allah ini selalu digugat, kita harus berbuat baik terutama kepada ibumu, 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 setelah tiga kali baru ayahmu. Tanpa mereka kita tidak akan ada seperti ini, wasilahnya ya. Tapi bagaimana Pak Ari, ibu saya sama ayah saya sudah pisah. Kita tidak pernah, jangan pernah menyalahkan mereka. Itu perjalanan hidup mereka, kita tidak tahu alasannya kenapa waktu itu berpisah. Tapi kita wajib berbuat baik kepada keduanya. Walaupun mungkin entah ibu kita, entah ayah kita yang membiarkan kita. Kadang-kadang kita dendam, kesumat, benci sama mereka. Tidak boleh. Mereka sudah menyebabkan pelantara kita hadir di dunia ini. Soal dia berdosa, soal dia menelantarkan anaknya, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita wajib tetap terus berbuat baik kepada mereka. Mereka itu ibarat Quran yang jelek, yang butut, sebutut apapun Quran, tidak boleh diinjak. Apalagi orang tua kita mulia dan terhormat, terpuji. Wajib memelihara mereka, menjaga kehormatan dia. Kemudian Bu Anti, kemudian diteruskan. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti huma tuti emang tetangga saya, tuti kurang ke ain Pak Ustaz. Tuti jangan tuti, si tuti nanti apa manggil saya? Bukan manggil kamu, fala tuti, ayo lagi. Fala tuti huma wa sahibahuma fit dunya ma'rufa. Terus, wattabi sabi laman. Kurang neken. Wattabi. Wattabi sabila man anaba ilai, gitu ya Pak Ustaz. Wattabi sabila man anaba ilai, itu yang kayak tadi tuh, ini sama ya. Ya ilai gitu ya. Nah, jangan ilai, jangan lebay, ilai gitu. Ilai, oke. Kalau kamu kan kalau kamu ngomong lebay kan lucu, lebay katanya. Ilai gitu. Ya, ilai gitu ya. Jadi ada bersisa ya. Jangan ilai. Ilai gitu ya. Terus. Ilai. Jangan ilai, kedengarannya kayak ilai. Jangan ilai, ilai. Ilai. Alai. Ilai. Sama alai, ilai. Ini ilai ya. Terus sama ilai ya. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu bagus ya. Nah ini. Lanjut Pak Ustaz. Sebentar saya ulang lagi ini. Kan tadi kita harus tetap berbuat baik, sayang sama orang tua. Bagaimana kalau kedua orang tua kita menyuruh kepada kita supaya kita bermurka kepada Allah, menyekutukan Allah. Kita tetap harus tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, mempergauli mereka. Kalau mereka ngajak kepada kejahatan, kita jangan turut sama mereka. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Ayahnya kan tukang patung. Itu nabi loh. Tapi tetap Nabi Ibrahim memperlakukan
ayahnya tetap baik gitu ya. Tukang patung kan gitu. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm. Ma laysa laka bihi 'ilmu fala tuti' fala tuti'huma wa sahibhuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kritik sama Bu Armi sama Bu Anti sama Bu Siti Rehan enggak tahu deh. Mereka tuh rajin privat, rajin ngaji, tapi jarang diulang ininya. Dia maunya ngajarin orang. Bagus sih. Cuman pelajarannya dia jarang diulang-ulang. Padahal kalau dia ulang-ulang ini, pinternya nanti. Lagunya lain, makhrajnya lain. Jujur, ya Bu Anti. Jarang ulang kan pelajaran yang rekamannya kan? Sering apa Ustaz? Kan sering 5 ikra 6 Pak Ustaz. Iya, maksudnya begini, bukan begitu. Ini adalah evaluasi. Jadi apa yang sudah dibaca, didengerin ulang. Walaupun cuma didengerin. Kalau YouTube mah sering, Pak Ustadz. Kalau lagi masak ya, juga ini, dengerin. Yang ini yang kau punya. Yang ini yang kau punya. Iya, saya dengerin. Saya sering dengerin. Kan kamu sibuknya ngajarin orang. Enggak, kalau lagi masak saya dengerin. Tolong ya. Tolong diputar. Ya apa-apa. Sambil masak, sambil nyuci, sambil apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan di kamar mandi aja ngikutinnya ya. Itu boleh, harus diikutin terus. Karena ini namanya evaluasi. Kadang-kadang kan kita merasa diri asa bener kok, tapi ternyata oh iya ya seperti ini gitu. Kayak orang saya gitu. Penasaran sama itu lagunya Pak Ustadz, nggak bisa-bisa. Bohong. Kok bohong gimana tuh, tanya sama Deswan. Kalau dia telepon saya pasti lagi dengerin YouTube satunya. Jujurlah padaku, katanya gitu. Yaudah, mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan. Berarti selama ini saya seuzon. Saya pikir ini, saya benar sama Umi. Bu Anti tuh ngajarin dari pagi, siang, malam. Tapi dia gak pernah dengerin suaranya sendiri. Kalau si Yandra, iya tuh. Pertama saya. Yandra, itu rekamannya sering diulang. Enggak, geli, katanya. Gak tahu, dengerin punya sendiri. Saya kakak ketawa sendiri. Harus, saya bilang. Justru itu evaluasi. Gitu. Ya udah, kalau memang Bu Anti selalu ngulang, alhamdulillah. Mudah-mudahan iya ya. Terusin ya Bunda ya. Orang dengernya kalau pas lucu itu Pak Ustadz ketawa sendiri saya. Alhamdulillah. Iya ya. Yang lainnya semua ya. Jadi kalian percuma kalau cuman ngikutin ngaji privat sama saya tapi tidak pernah ngulang. Karena tidak akan nempel. Bahkan kalau mohon maaf ya Bu Wanti, yang tadi itu lo jay itu diulang-ulang sampai 1000 kali bila perlu segitu. Terus insya Allah deh, percaya sama saya. Tak lama pun akan pintar. Ya yang ini Bu Wanti, ya Bunaya. Ya Bunaya innaha intaku miskolahabbah. Misnya ujung lidah ya. Misko. Ya. Miskola habbatim min khardalin fataku fi sakhrom. Pan ihfa. Ya. Ini fatakum fi sakhratin. Sakhra kali itu. Tadi ketika ihfanya di sini. Fatakum ya. Oke. Okay, ya. Ulangnya Ustaz. Miskola habbatim man khardalin bukan man fataku. min bukan man ya, nah. Ya kalau ada Pak Marno suka grogi kenapa sih sama Pak Marno tuh suka grogi gitu biasa aja kali Pak Ustaz ini ada miskola habbatim min khardalin fatakum fi sahra ya. Di sokhratin au fis samawati au fil arati ya'ti bi'Allah. Jangan bi'Allah. Ya'ti bi'Allah. Astagfirullah Pak Ustaz. Ya'ti bi'Allah.
Dari ini aja ya, Pak. Ya, Dari ya. filati aja ya, Pak. Ya. Fil arati ya'ti biha Allah. Kalau 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 ini kan ada au-nya, au fil ardi, au-nya harus dibawa Oh ya. iya, Au ya fil harus. ardi ya'ti biha Allah. Au-nya dibawa. Au fil arati ya'ti biha Allah. Iya. Inna Allah latifun khabir. Iya. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati. أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Yang ini nggak begitu suka ya suaranya ya, yang lagu kemarin. Itu ya kalau Pak Ustadz sama Maci itu senang saya. Oh, yang mana ya? Kadang-kadang memang suara Maci kan rendah, jadi kita mengimbangi ya. Saya sendiri juga kadang-kadang bingung suara yang mana gitu. Kayak waktu kemarin saya ngaji di masjid, kok sebenarnya kok suara saya gini ya? Perasaan nggak kayak gini. Emang ada pantulan kan di masjid itu? Kok kayak enak? Enggak, Pak Ustadz. Gitu. Kalau Pak Ustadz itu kan bisa mengikuti apa yang mengimbangi sesuai kemampuan yang belajar. Masa sih, bisa aja dari kau deh membahagiakan diriku. Loh, terima bukan kasih. bahagia kan omong pada dasarnya kenyataannya gitu kok. Alhamdulillah, berarti masa aku mau bohong. Ada yang mengakui. Ya, nah, alhamdulillah. Yang ini Ibu. Ya bunayya. Ini nasihat nih. Ya bunayya, wahai anakku, aqimi sholat, dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahlah orang-orang untuk berbuat kebaikan. Wanha anil munkar, dan cegahlah kemunkaran. Wasbir, dan bersabarlah ala ma'asobak terhadap apa yang terjadi pada dirimu. Masya Allah, ini indah sekali. Inna zalika min azmil umur, karena itu sebaik-baiknya urusan. Ya. Ya bunayya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Wa'mur bil ma'rufi wanha. Wa'mur bil ma'rufi wanha anil mungkari wasbir ala ma asobak. Bagus. Inna dhalika min. Iya. Inna dhalika min asmil umur. Tuh ya bagus ya, lama-lama juga suara ntar berubah. Tapi kalau belajar. Tar dulu ini dulu saya dulu ini. Oh iya ya Allah, Pak Ustaz belum. Tapi kalau saya sarankan kalau untuk lagu jangan banyak bergaul sama Pak Marno ya, nanti lagunya lagu Jawa dua-duanya. Gitu. Tapi untuk tajwid okay dia ya. Karena dia sendiri kan belum saya gembleng tuh Qur'annya. Keburu tajwid selesai, dianya sibuk. Ya mudah-mudahan kita doakan dia punya waktu ya untuk kita belajar bersama di sini walaupun dia belajar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimil salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur ya wala tus'ir khaddaka lin ya wala tus'ir irhadaka linnas. Bukan khod ya. Ini kho. Wala tusair kho khaddaka. Kho khaddaka lagi. Khaddaka. Iya. Wala tusair khaddaka linnas. Ya wala tusair khaddaka linnas. Wala tamsi fil ardi maruha. Dan janganlah kamu berjalan congkak di atas bumi ini. Sombong baru pulang dari Hong Kong, dari Taiwan.
emas dipakai segalanya, kayak toko berjalan di kaki, di tangan, sambil jalannya goyang-goyang, cengkreng-cengkreng. Kenapa Mbak begitu? Enggak, oh padahal dia lagi mamerin perhiasannya di tangan sama di kakinya. Nah boleh gitu ya. Nah, ini dari sini. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Ayo lagi. Wala tusair. Wala tusair khaddaka linnasi. Linnasi ya. Wala tamshi. Linnasi. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya ini ya, jangan nih, perempuan biasanya suka sombong-sombong. Laki-laki juga sih. Dia, laki-laki itu memamerkan mobilnya, memamerkan burungnya. Maksudnya kan piaraan burung tuh, sombongnya dia. Burungku cecakrawo atau apa suaranya bagus dengan sombong, dengan congkak. Dan kesombongan-kesombongan Batu Ali dan segalanya ya. Nah ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, tidak suka sama orang yang berlebihan memamerkan sesuatu yang tidak pada tempat. Yuk, innallaha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Bukan mung, ini bukan ihfa, ini mukh ya. Mukh ini. Oh, iya. Nah, karena kayak nun ya. Mungkin di pinggirnya nun tapi ihfa. Bukan, ini mukhtalin fakhur ya. Innallaha lagi, innallaha. Innallaha la yuhibbu kulla mukh. Astagfirullah Pak Ustaz, lupa lagi. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Jangan ditahan. Kulnya jangan ditahan. Kulnya jangan ditahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayo, innallaha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalali fakhur. Mutalang lah, lali-lali itu pemarah itu mah. Mukhtalin lagi. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Gitu, semakin tenang ketemu ya. Nanti sih kalau udah pinter, udah lancar, udah sering mah cepat juga nggak apa-apa, karena kita lagi belajar pelan nih. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, bisa. Tapi jujur saya juga kalau cepet-cepet gitu suka belibet, mendingan tenang aja nih, ini bagus ya. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Fakhur. Ya, waqasida. Waqasida fi mastika waqtut. Ulang. Lihat lagi hurufnya. Lihat lagi hurufnya yang benar. Astagfirullah, Mas. Waqasida fi mastika waqtut. Mas Yika. Sekelas Wanti. Sekelas Wanti yang ikro limanya sudah lulus. Ikro enam baru. Tak sama ayahnya masih ketuker. Itulah belajar ibu. Wanti itu baru belum sebulan sama saya belajar. Belum sehari. Kenapa? Hitungan hari itu satu hari 24 jam. Belajar sama dia belum 24 jam sama saya. Coba hitung. Belum ya. Kalau belajarnya 24 jam terus menerus. Ini bukan dia, tapi ini bukan tetapi iya ya. Lagi. Iya. Waqasida fi masjid. Masjid. Waqasida fi masjid. Kok masjid. Iya. Saya lupa ini enggak digedein tulisannya. Tar. Iya, Ustaz. Lupa aku lali itu ya. Kalau ada pemarah pasti lali deh. Ya, waqasida fi masyika. Ya. Waqasida fi masyika waqtut min syautik. Koh waqtut, waqtut, waqtut. Kokohnya memang kok belum mantap ya. Ini waqasida fi masyika waqtut. Waqtut. Waqtut, jangan ada e-nya ya.
warobob min mil sautik. Agak susah memang. Iya lagi. Waqasida fi masjika waqdud min sautik. Iya. Inna. Inna angkarol aswatila sautul hamir. Kok banyak tasjidnya? Iya, Pak. Tenang ya nih, ya makanya ya ini bagus harus diulang-ulang. Saya ruh saya jiwa saya tidak akan rela kalau Bu Wanti nggak pernah ngulang pelajaran ini. Karena apa? Saya berharap besar padamu, kau pinter, kau pandai, bisa mengajarkan yang lain. Mungkin umur saya lebih duluan pergi atau mungkin Bu Wanti, tapi nggak tahu. Yang penting kita sudah saling mengingatkan. Jadi andaikan Bu Wanti, ah enggak gitu sih, Pak Adi masih ada, Bu Wanti masih ada. Tapi kan saya masih punya kesibukan ngajarin yang lain. Bu Wanti ngajarin yang lain juga. Insya Allah ini mantap kan, tolong diulang-ulang. Kalau pelajaran ini tidak diulang-ulang, saya tidak ridho dunia dan akhirat. Harus diulang-ulang, biar pandai pinter lagunya juga. Insya Allah, saya rela. Saya ikhlas lagu saya, kau ikutin, ya, kau ajarkan kepada yang lain. Inna al-karal as watila saw la sawtul hamir. Himar, hamir tuh himar, himar, hamir ya, himar ya. Jadi sejelek-jelek suara tuh suara himar. Jadi yang teriak-teriak gak jelas gitu loh. Tidak ada sopan santunnya. Ya, inna angkar. Inna angkarul aswatila sawtul hamir. Ya. وقصد في مشيك وغضد وغضب. Agak susah sejujur saya ini kadang-kadang lupa ke kol-kolah. وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Himar, hamir ya. Kemudian ini amanah, ini sering kali dibaca. Kemarin saya ketawa terpinggal-pinggal dengerin Mbak Wanti baca surat ini. Bukan apa-apa, lucu gitu ya. Coba, masih enggak sih? Coba. Amanar rasulu bima ungsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Wal, kok walu? Walunya masih ada sih. Wal. Jangan walu, wal. Ayo. Masa sih. Orang iya itu tak tanya. Amanar rasulu bima ungsila ilaihi mirrabbihi wal mu'minun. Iya, latihnya wal ya, jangan wal. Wal mu'minun. Terus kulun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriku bi baina. Ini yang keluar ketawa. La nufarriku bina. Baina bukan bina. Baina lin ya. Ayo. Bina. La nufarriku baina uhudim mir rusuli. Oh ini salah nih, ini salah tuh uhudim. Ya. Uhudim. Bukan, ini salah cetaknya. Ini salah cetak. Ini bukan salah kau ini. Nanti, nanti di Quran lihat. Baina ahadin, ahadim. Pantesan susah ya, Pak Ustaz. Iya, ahadim. Jadi Allah tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Di mata Allah semua rasul sama. Memang ada yang lebih utama dari Rasulullah ya. La nufarriku baina ahadim mir rusuli. Bukan uhudin ya. Ahadim. Tak satu pun. Ahadim. Lagi coba lagi. Lagi mbak. La nufarriku baina ahadim mir rusuli. Iya. Ahadim mir rusuli. Bukan uhudim ya. Nanti dirubah ininya. Ahadim. Terus waqalu. Waqalu sami'na wa panjangnya sama. Matobinya sama waqalu sami'na. Waqalu sami'na wa ata'na kufrana ka
Robina. Ah, Robina, Robbana, Robina. Iya, Ustaz. Robina. Robbana, ya. Ayo lagi. Lagi. Waqalu sami'na wa ata'na kufrana ka Robbana wa ilaika ketutupan Pak Ustaz. Ya. Robbana wa ilaikal masir. Robbana wa ilaikal masir. Sad ya, masir. Sad, masir. Ini tadi, coba nanti dengerin sendiri. Jadi, saat ain itu, logat Jawamu keluar banget di sini nih. Gimana tuh ya, gimana? Gitu ya, agak-agak gimana gitu. Kalau nggak percaya nanti dengerin. Itu rubah nanti logat Jawamu nggak ada, insya Allah ya. Nah, makanya baca Qurannya nanti mungkin Iqra oke lah sama Bu Rahma sama siapa sama. Tapi Quran nanti sama aku aja lagunya sementara ya, biar takut ada perubahan gitu. Ini enak sebetulnya nih. Sering dipakai sholat tahajud, sholat hajat ya, sholat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima usila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriku baina ahadim. Ini buat Uhudim. La nufarriku baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayo, la yukallifullah. La yukallifullahu nafsan illa wah. Gila, wus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maks. Maktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Madnya kurang panjang. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kalau ngerti pasti nangis ini. Apalagi habis sholat malam. Allahu Akbar. Kalau tidak mengampuni, apa jadinya hidup ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa Allah yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita ya. Kalau diampuni insya Allah kita bersih, kita masuk surganya Allah dengan ampunan Allah. Yuk. Rabbana la tuwa tua kakek sudah tua Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Iya, au akhtana. Itu pintar. Terus. Ah, Rabbana wala tahmil alaina. Ini surah Al-Baqarah ayat terakhir ya. Ini penting ini Masya Allah. Dihafal, ini harus dihafal ya. Kadang-kadang saya suka dipakai kalau habis sholat dipakai doa kalau habis imam ya. Ini Rabbana wala tahmil alaina. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Iya, kama hamaltah. Terus kama hamaltahu. Kama hamaltahu alal ladina min qablina. Karena berhenti gak biasanya, kayaknya kamu tuh bacanya kayak aneh gitu ya. Harusnya tuh
Rabbana wa la tahmil alayna isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Hamaltah boleh sih, cuman kayak agak aneh, jarang berhenti di sini. Yuk. Saya ulangi Pak Ustaz. Coba ulangi lagi. Rabbana wa la tamhamil alayna. Bukan wala tamhamil, wala tahmil. Kata Depi, aku udah gak hamil kok sekarang. Wala tahmil. Rabbana wala tahmil. Rabnya jangan lebay. Rab nyamber. Ini karena kalau nun dan mim guna, ditahan, bener. Ini sih jangan lebay. Rabbana, segera. Rabbana, gitu. Rabbana, nyamber. Jangan Rabbana wala tahmil alaina isrong kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana. Rabbana wala tuham. Benar, Rabbana wala tuhammilna ma la. Milo-milonya. Ada milo jebulu, ada milo-milo, hati-hati tuh. Nah, itu yang bikin jelek kita situ. Rabbananya matobinya juga ditahan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma la taufat toko, ko. Bukan taufat, toko. Astagfirullahaladzim. Yo. Ustaz gak digedein sih tulisannya. Astagfirullahaladzim. Kenapa gak menganggah dari tadi ngomong? Aku lupa alali melulu ini gak tahun. Yuk. Rabbana. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu'anna. Anna waghfir lana warah jangan warhamna anta maulana benar ya Pak Ustaz ya anta maulana mansurna Mansur Mak, Mansur ada tetangga saya Mansur bukan Mansur Fansurna Fangsur, Mansur mah penyanyi Mansur S itu. Ini Fansur, Fansurna. Anta maulana Fansurna alal qaumil kafirin. Bila telah benar semua syukur lancar lulus, tapi hutangmu leleunya itu. Nih sebentar ya. Ini buat latihan kau nih. Udah bagus kok, tinggal latihan ini aja di sini ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berikan kemudahan pemahaman buat Puan Tini yang lainnya juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami yang kami tidak mampu memikulnya. Wa'fu anna. Ya, maafkan ampuni aku ya Allah. Wa'fir lana. Minta ya maaf ya. Semoga dimaafkan. Warhamna, kasihani kami. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Ya Allah, engkau maulanaku, engkau maulana atau engkau pelindungku, pelindung dan segalanya, engkau yang menyelamatkan hidup, hidup dan matiku. Untuk itu, tolonglah kami semua dari kaum-kaum kafir yang jahat kepada kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Memang ada kafir yang enggak jahat banyak. Kalau yang enggak jahat kita tidak boleh menyerang mereka. Kalau mereka memusuhi kita, menyerang kita, kita tidak boleh tinggal dia. Bu Wanti sudah bagus, sudah lulus secara umum, tapi memang belum sempurna banget, perlu diulang-ulang. Sekali lagi saya ridho, hati saya, ruh jiwa saya tidak akan pernah ridho kalau kau tidak pernah ngulang apa yang sudah dibaca ini. Ini bagus sekali. Kau akan merasakan nikmatnya bacaan ini. Mungkin juga akan menangis. Bukan hanya senyum, ketawa, lihat kesalahan waktu kau baca latihan. Tapi di akhirnya kau bahagia. Ya Allah, ternyata dulu terasa mimpi rasanya. Dulu gak pernah membayangkan bisa membaca sebegini hebatnya. Tapi ya Allah dengan hidayah-Mu telah menunjukkan ke jalan yang baik dan benar di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah sehingga kau bisa pandai membaca dan bisa mengajarkan dengan pedenya kepada yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Kalau ada yang salah, memang saya manusia biasa, pasti banyak salahnya. Kalau yang benar itu dari Allah. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.